Gue backup dah. Itu code price. Kode price lagi. Udah ada berapa nih? Gue cuma angka 3 doang nih kodenya. Hello. Wih, langsung kelincang. Gue. Ya. Gue udah dapat 3, udah dapat 3. Udah dapat 3 gue. No, get. Oh, gue bisa nonton iklan buat dapat darah tambahan. Boleh lah, nonton iklan. Gue backup. Aduh. Kata siapa backup, dia nyerang gue, bang. Bang. Ini gue backup. Kenapa? Lah, yang dikejar gue kocak tadi. Masa sih? Ke depan. Oke. Ini ayo. Bung. Dah aman. Ayo. Ikut. Biar gua backup. Biar gua di depan. Ayo. Enggak apa-apa, lu duluan. Ini. Gua dapat 2 nyawa kalau salah. Kemana? Gua enggak tahu jalan. Ya. Untung ada iklan, guys. Enggak bisa. Ya enggak bisa buat apa dong kayaknya. Gak bisa. Coba buka inventory mo. Ada kah kuncinya? Ada. Di inventory gue ada tablet, flashlight, key, kode 3. Terus ya itu. The fuck. Gue dapet kode lagi nih. Coba selepi ke sini, suruh ke sini. Enggak dibukanya. Gimana, cok? Gak bisa sumpah. Itu yang gak bisa dibuka. Ada bantuan satu orang makin mantap. Ada dia. Iya deh, kayaknya ada deh. Gue yakin. Oh iya, itu. Masyaallah, brother. Ada suara nafas ya, gue bisa dengar tadi. Stepnya suara nafas. Ada gak? Kayak kena asma gitu. Ya Allah, ketangkep dong. Ya. Enggak. Kepalanya. Nonton iklan loh. Enggak. Kepalanya goyang, susah nembaknya. Iya, makanya tadi juga gue juga gitu, makanya. Susah kan. Aduh, gue gak tau jalan lagi. Aduh, bro. Aduh, gimana nih pas step. Tunggu. Gue denger step, cuman gak tau ya itu step ampun. Orang atau step monster. Dia. Jangan ada sini, cok. Oh. Aduh. Elevator gue gak bisa buka ya. Elevator. Gimana kamu? Iya, gak bisa. Gue di elevator itu ya, di bawah tadi. This elevator is out of the power. Jadi kita harus nyalain powernya dulu. Tapi motor di mana ini power? Oh, power. Di sini ada power, Pak. Iya enggak sih? Kayak ini dong, apa? Kilometer. Iya. Katanya harus nyalain powernya dulu. Oh ya, nih monsternya udah tumbang ya, ditembak. Oke, aman. Nice. Sumpah, aku enggak tahu, cuman si Lepi sama kamu doang Birawa yang tahu jalan-jalannya. Enggak tahu. Jujur aku juga enggak tahu, Cok. Tempat baru ini. Tempat baru yang mana? Ini gua lagi di tempat baru kayaknya. Oke. Tunggu. Berapa? Pintu enggak ada, pintu belum dibuka enggak? Sabar lagi cari-cari ini. Banyak tempat-tempat dia jelas dan eksperimen. Oh, di sini enggak jelas. Baru. Wah, di sini ada tempat penangkaran space. Kalian pada di mana? Kaget sumpah. Levi tiba-tiba nongol loh dari belakang. Kayaknya seram loh. Sumpah, gak ada pintu, cok. Coba nih, mau ke tempat tadi yang gak bisa dibuka. Sumpah gak bisa dibuka. Di mana? Tadi yang si kapten muter-muter tadi loh. Oh itu, coba. Nih, udah ku coba. Tuh. Gak bisa kan? Tuh. Gak bisa. Waduh. Udah ku spam nih. Ada yang tempat nyembelang yang gak ada. Kuncinya mana ya? Gak. Di atas ada gak pintu yang ke kebuka? Di atas. Mana lagi? Gak ada kah? Kunci ini bukan yang di basement yang paling bawah itu.
Kan udah ke sana belum? Basement. Yang paling bawah itu. Yang belum kayaknya. Sabar. Kan ada pintu lagi itu. Mungkin kalau dibuka pakai crowbar itu bisa kali. Kan ada Mau coba kah ke sana? Coba, yuk lab. Tapi ada crowbar soalnya. Kita ketangkep, cok. Kurang asem. Tiba-tiba loh, gua ngeliat si Levi name tag di sono tiba-tiba depan gua, enggak jelas. Kayaknya ada pintu yang kita lewat kan deh. Iya mungkin. Coba gua mau ke bawah dulu lah. Lihat apakah ada pintu yang terlewat kan. Oke, gue cek di atas deh. Ini kayaknya set apa monster ini terlalu OP deh menurut gue pribadi ya. Walaupun normal mode. Iya, menghilang gitu. Iya. Dan coba bayangin kalau misalnya kita milih nightmare. Wih, udah tersiksa lebih anjay. Oke. Gak ada kah? Gak ada, cuma di sini ada. Kayaknya ada. Ini loh, lab di sini lab. Gak ada juga di sini. Bawah ke bawah ke basement bawah dulu yang ada pintu apa kayu ini. Bisa itu kalau buka pakai crowbar. Yang paling bawah kan? Di sini juga bisa pakai crowbar. Oh my god. Yalah. Kena lagi gua anjay. Ayo Levi. Mudah-mudahan nanti ada iklan ya. Bisa join lagi nanti. Oke, dapat iklan. Iklan penyelamat. Ada dia. Ada dia. Ntar gua nonton iklan. Kurang ajar. Woi, iklan lagi, nice. Iklan dulu guys, sebentar. Cuk. Jak. Aduh. Tangkap mana nih Pak Asep? Dia ngejar, cuk. Sabar. Nanti langsung ini ya, langsung ke bawah. Buka pintu yang percaya sih. Yang paling bawah kan? Iya, yang paling bawah itu. Karena ada pintu satu shotgun lagi yang dikunci pakai kayu itu. Iya. Kalau dibuka pakai crowbar bisa kali. Kalian di mana? Mampus, jangan mati lagi dong, please. Baru mati gue tadi, ya Allah. Sumpah, demi apapun nih, setannya apa sih yang gue sensi betul? Itu pakai shotgun siapa sih? Gue aja. Kalian di mana dah? Di mana, cok? Paling bawah itu. Gua di kamera 5, ya, gua di kamera 5. Lah, halo. Tempat kalian apa itu yang kayak yang kotor lah, bukan proslen tapi kotor gitu. Apaan yang kotor? Di mana, cok? Enggak ada di sini. Yang itu loh pintu. Tutup pakai kayu itu. Yang di segel pakai kayu. Yang setauku yang segel pakai kayu itu cuman di atas. Kan iya. Anjir, bener-bener nih set. Bener-bener sumpah dari tadi gue shit. Help me please. Ketangkep. Enggak, belum. Berhasil kabur. Cuman malas banget sumpah asli demi apapun nih. Karena kan itu loh monster yang lama. Ya tapi ini lebih greget kan? Kan kau bilang tadi mau greget. Iya. Aduh yes, please dong. Please dong jangan mati dia ada step gua, please. Ya enggak ada iklan. Ya ilah. Ah enggak ada iklan, mati lu. Mati lah. Ya, gimana lagi nih? Oh no. Ya udah guys, segini dulu untuk video kali ini, video kita. Yo. Iya. Yeah. Ternyata kita masih bertiga loh. Kita udah bertiga masih kalah ternyata ya. Sama setan baru. Ya,
lama aja masih kalah bang, nggak pernah menang malahan. Iya. Ya udah. Jangan lupa subscribe yo channel kita, ada channel Kapten, channel Levi. Levi, channelmu namanya yo apa? Gue lupa dah. Levi Gaming 009. Nah, ya itu guys. Dadah. Dan subscribe channel gue, dan ya udahlah. Capek. Ya, siap.